Bila kita nak borak pasal politik, pasti semua akan ada pendapat masing-masing. Parti mana yang korang sokong, wakil rakyat mana yang korang undi, pro kerajaan or pro pembangkang. Even dari situ pun boleh wujud sedikit pertelingkahan dan perselisihan faham. Lagi-lagi mereka yang tak sub dengan cerita-cerita politik tersendiri. Namun, yang menjadi tumpuan adalah ahli politik itu sendiri. Adakah mereka ini buat kerja dengan betul? Yang jadi menteri itu lagilah expectation mesti tinggi punya sebab rakyat dah pilih mereka dan mengharap supaya mereka mentadbir negara dengan betul. Tetapi, ada segelintir yang agak buat perangai sikit. Sampai boleh kata rakyat benci dengan mereka. Siapakah gerangan 5 menteri yang dibenci sepanjang zaman? Jom kita tengok. Pertama, Azmin Ali. Kita mulakan dengan yang paling popular, seorang yang namanya disebut-sebut sehingga ke peringkat antarabangsa. Tak lain dan tak bukan Muhammad Azmin Ali. Dulu ramai yang menganggap Azmin sebagai pejuang yang cuba mempertahankan nasib rakyat. Duduk di bawah panji, reformasi ketika itu membuatkan ramai yang menyokongnya. Namun, sejak dia berada dalam kerajaan, semuanya berubah. Dia memegang jawatan sebagai Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI. Tak tahulah macam mana nak cakap. Lepas dia jadi Menteri MITI ni, ramai yang tak suka dia langsung. Ia disebabkan kedegilan MITI yang diketuai oleh beliau untuk tidak menutup kilang ketika pandemik dulu. Perkara itu menyebabkan banyak berlakunya kluster tempat kerja yang melibatkan kilang-kilang. Yang membenarkannya pula adalah MITI yang diketuai oleh siapa? Ya betul, Azmin Ali. Yang lagi buat orang marah Azmin sampai buat kenyataan yang kes positif daripada kilang hanya 10% sahaja. Tetapi data sebenar menunjukkan lebih 80% kes positif datang daripada kilang. Kedua, Anwar Ibrahim. Siapa je tak kenal dengan nama ini? Anwar Ibrahim, pengasas Parti Keadilan Rakyat. Seorang pejuang reformasi dari dulu lagi. Penyokong dia sangat ramai. Tapi kenapa dia ada dalam list ini pula? Walaupun Anwar ada banyak sokongan, dalam masa yang sama ramai juga yang tidak sukakan beliau. Boleh tengok dari zaman 90-an lagi, masa tu dia adalah Menteri Kewangan dan antara orang yang rapat dengan Tun Mahathir. Adalah sebersedikit pertelingkahan yang berlaku sampaikan satu video telah keluar yang disifatkan untuk menjatuhkan air muka Anwar ketika itu. Benda ini menjadi perdebatan sama ada ianya original atau tidak. Individu dalam video tersebut adalah Anwar. Nak dijadikan cerita, penyokong-penyokong UMNO lah ramai yang tak sukakan beliau. Sedangkan Anwar ni orang kuat UMNO juga suatu masa dulu. Tapi mungkin disebabkan perbezaan pendapat dalam politik yang membuatkan dia dibenci. Mana taknya, hari tu dia kata dia ada sokongan yang betul-betul kuat sampai katanya boleh membentuk sebuah kerajaan baru. Tapi semuanya hanya kata-kata sahaja. Ketiga, Sami Velu. Mungkin ada budak-budak muda tak berapa kenal dengan nama Sami Velu ini. Tapi siapa yang memang mengikuti perkembangan politik pasti agak marah bila mendengar nama ini. Yang menariknya, dia ni pun ada terlibat dengan civil war yang pernah terjadi dalam partinya sendiri iaitu Malaysian Indian Congress MIC. Lagi satu Sami Velu juga dibenci disebabkan kes Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Namanya terkait sebab dia merupakan Menteri Kerja Raya ketika itu. Ramai sebenarnya suka dengan inisiatif ini tapi tak berapa berminat dengan kadatur yang dinaikkan secara berperingkat. Orang-orang kita ni ralat sikit bak bayar tol ni.
tu sampai ada yang menggunakan naratif tu percuma pada pilihan raya utama sebelum-sebelum ini. Tapi, still kena bayar. Keempat, Mahathir Mohamad. Nama ni wajib ada dalam list ini seperti penyokong beliau yang ramai. Ramai juga orang yang membenci beliau dan rata-ratanya adalah orang Melayu sendiri. Ini disebabkan Tun M sering menggunakan Melayu dalam permainan politiknya. Pasti ramai dah selalu dengar seperti Melayu malas, Melayu sudah hilang kuasa dan macam-macam Melayu lagi. Kalau korang nak tahu, pada PRU14, beliau telah menarik kembali sokongan-sokongan daripada orang ramai terhadapnya. Tapi semuanya bertukar apabila dia meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari 2020. Tindakannya itu sekaligus mengkucar-kacirkan status politik dalam negara. Orang-orang UMNO sendiri pun sangat bencikan Tun Mahathir ini. Ini kerana kerajaan yang telah diterajui UMNO dalam barisan nasional iaitu BN jatuh buat kali pertama disebabkan beliau. Penyokong Anwar Ibrahim lagilah bengang dan banyak lagi ketua-ketua diorang ini kena skam dengan Tun M dakwa mereka. Tapi kita tak boleh juga menidakkan yang Tun M merupakan antara Perdana Menteri negara yang paling berjaya. Cuma agak kurang sesuai kalau dia masih nak bersayembara dalam politik. Lebih baik bagi kepada orang-orang muda merealisasikan pelbagai idea-idea baru untuk mentadbir negara. Setuju tak korang? Sekiranya anda sukakan channel kami dan mahu tahu lebih banyak mengenai fakta-fakta menarik seluruh dunia, jemputlah subscribe dan tekan butang loceng sebagai tanda sokongan. Terima kasih. Kelima dan terakhir iaitu Muhyiddin Yassin. Antara yang paling dibenci semasa awal-awal era pandemik COVID-19, Muhyiddin Yassin atau nama sebenarnya Mahyadin telah terpalit dengan pelbagai kontroversi sejak dua menjak ini. Mungkin disebabkan pandemik dia jadi begitu. Manalah kita tahu kan? Orang tak suka dia sebab dia telah jatuhkan kerajaan sedia ada menggunakan taktik yang agak kotor, kata sesetengah sumber politik lain. Tapi pada awalnya, ramai yang minat dengan cara Muhyiddin ini bekerja dalam politik. Cuma itu awal-awal je lah. Yang jadi sakit hatinya bila banyak yang dijanjikan kerajaan masih lagi belum tertunas sehingga kini. Sebagai contoh, pemberian komputer riba secara percuma kepada 150,000 pelajar dalam Belanjawan 2021. Benda tu tak muncul-muncul lagi tau. Sampaikan orang pun dah give up dengan benda tu. Orang ramai juga bengang apabila banyak keputusan-keputusan yang tak kompeten dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN yang dikepalai oleh Muhyiddin Yassin. Sampaikan kita sebagai rakyat kena hadap perintah kawalan pergerakan PKP yang sangat lama. Kalau korang masih ingat, pada tahun 2021, keadaan agak teruk. Macam manalah orang tak marah dengan Perdana Menteri yang seorang ni. Namun, sebenci-benci pun rakyat kepada menteri-menteri ini, harus diingat yang kita tidak perlu membenci dengan ekstrim. Kita patut fokus dengan sesama kita. Ramai memerlukan bantuan sekarang, even yang kaya perlukan bantuan apatah lagi yang miskin seperti kita.